Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Membaca Al-Quran bisa dilakukan tiap waktu, begitupun dengan surat mulk. Namun ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk. Dalam hadis disebutkan, waktu yang tepat membaca surat Al-Mulk yakni pada malam hari setelah sholat isya sebelum tidur. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Rasulullah SAW belum beranjak tidur sebelum membaca surat Al-Mulk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dia berkata dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulku. Abu Laits As-Samarqandi telah meriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Qur'an dengan 70 kebaikan. Surat Al-Mulk artinya kerajaan. Surat ini berjumlah 30 ayat termasuk surat Makkiyah yang turun setelah surat At-Tur. Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha mengatakan keutamaan surat Al-Mulk akan menyelamatkan dan menolak azab atau siksa kubur bagi yang menghafalkannya atau yang membacanya. Riwayat yang sahih itu surat Tabarok sebagai pelindung siksa kubur. Surat ini juga disebut surat Mani'ah yang menjaga dan Al-Munjiyah yang menyelamatkan siksa. Kata da'i yang akrab disapa Gus Baha ini dalam kajian tafsir surat Al-Mulk. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, suratun fil Qur'ani khosamat an sahibiha hatta adkhalat ukhul jannah tabarakalladzi biyadihil mulk. Artinya ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku. Maka ia datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah SAW bersabda, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Artinya, itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Karena keramatnya surat Tabarok, yakni surat Al-Mulk, kata Gus Baha, Nabi SAW meminta umatnya menghafal surat Al-Mulk atau Tabarok. Nabi SAW bersabda, lawadittu annaha fi qalbi kullan insanim min ummati. Artinya, sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku. Menurut Gus Baha, Al-Quran itu mensyafaati bagi yang menghafal dan membacanya sehingga akan dihormati malaikat di alam kubur. Dalam riwayat lain, surat Tabarok ini mati-matian membela bagi yang membacanya, tidak harus yang menghafal. Namun Nabi SAW sangat senang jika surat Al-Mulk ada di hati tiap umatnya. Artinya hafal surat Tabarok. Karena itu redaksi hadis ini memakai lam taukid, ucapnya.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terus dukung channel ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.